Welcome to my YouTube channel. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Di video kali ini aku bersama adik aku mau makan steak karena dia giginya pengen ompong. Jadi aku pengen cabut gigi guys, 2 atau 3. Semuanya ompong dong aku. Muda-muda ompong. Jadi mau aja. Biar di keluarga kita dia ngompong kan lucu. Ya, lucu gini. Nah, aku pengen makan steak sebelum aku cabut gigi karena aku enggak tahu sampai kapan aku cabut gigi, guys. Sampai kapan giginya ini? Karena nanti bongkar kan dijahit. Kan? Dijahitnya ada bangunan pakai bahan. Bangunan benang, terus pakai benang. Benang sutra biar lembut. Enggak benang layangan. Ah, benang kenur. Benang gilas satu. Yang kayak lu gini langsung luka. Gilet dia. Itu benang parah banget sih, itu benang apa? Kenur. Bukan benang ini, benang gilasan apa sih ini? Iya. Nah, jadi kita pengen makan steak tapi kita pengen nyobain makan steak di mobil. Enak apa enggak ya? Karena kan rata-rata makan steak kan di tempat ya. Tapi karena lagi PPKM jadi harus di mobil, guys. Terus kenapa aku harus cabut gigi? Karena emang harus cabut gigi, guys, pas lagi di PPKM. Karena giginya harus dicabut. Kan udah enggak betah gitu. Kalau udah enggak betah tuh emang harus dikeluarin. Iya, jadi gigi aku nih sebenarnya udah jadi buah. Udah kayak singkong dicabut. Buah. Di akarnya tuh ada yang gini. Ya akarnya udah mau bener ya, kayak singkong ya, gigi tuh panjang tau ternyata aslinya. Iya, terus ada akar-akarnya gitu. Tapi bukan akar serabut ya. Akar pisang. Dan di sini adik aku sebenarnya pengen di behel juga. Menurut kalian adik aku perlu di behel atau enggak? Kok kayak jamet ih giginya. Enggak perlu ya. Gigi berantakan banget. Giginya tuh kayak ini, kayak dempel-dempelan gitu. Kayak aduh aku butuh ruang. Kayaknya kalau ada satu yang dicabut langsung begini nih. Kayak ih bebas bener nih kan langsung gini. Aduh enak bener. Langsung ah dari kemarin kayak naik mobil empet-empetan aja gitu, kayak lu ke Jogja gitu naik mobil empet-empetan. Nah pas lu udah nyampe langsung bunyi semua tuh. Langsung. Karena tuh giginya tuh nggak tahu ininya yang kesempitan atau giginya kayaknya sih ini yang kurang adanya ruang. Iya, kurang ada ruang, jadi harus beli ruang lagi. Harusnya lu beli ruang, beli tanah ya di sini. Beli gusi. Iya, beli gusi. Jadi lu pas senyum jadi pas senyum lebar banget kali Ale. Berita baru kak? Berita apa tuh? Nah, kamu biasanya update berita TikTok? Aku udah lama nggak menonton berita nih. Berita apa ya? Kamu nggak pernah ada berita nih saya lihat-lihat kamu. Aduh, aku sangatnya sangat update nih ternyata. Jangan di Mars lagi ya? Mars sudah. Mars mulu otak gue emang kayak gue penasaran gitu sama dunia Mars. Gue nih luar angkasa semua nih. Satu siapa tuh, Roy? Tahu Merkurius ada di sini ceritanya. Kayaknya Alda sama Sunda Empire kalau ngomong nyambung. Gue kalau gini. Oh, Bapak pernah ngeliat Titan? Oh, Titan. Titan mah saya kenal. Dulu dia teman saya gitu kan kalau Sunda. Itu kalau ngomong akan baik kenalan dia semua ini. Umurnya tuh kayak udah paling senior gitu di dunia ini. Ini membahas kelautan aja. Kenapa? Masa kenapa di mana namanya? Di mana kak? Di Bikini Bottom tuh nggak ada ini ya? Nggak ada ikan sapu-sapu.
Kan harusnya ada dong. Ah, enggak ada emang. Ikan sapu-sapu mah. Kenapa? Kan dasar laut lah, tenggelam dari ikan sapu-sapu. Terus lu tahu enggak yang kata di apa yang film-film yang kita dulu sering mainin di komputer tuh yang ikan-ikan itu Finding Princey. Iya. Itu tuh ternyata ada tahu yang di sini ada lampunya. Iya, di SpongeBob juga ada. Iya. Dia emang ini kadang-kadang no, pasti ada kan. Ke tukang lampu buat benerin. Duh, habis nih. Habis. Bang 5 watt. Iya. Enggak sekalian yang 15 dah. Gelap banget aduh. Garansi 15 tahun. Adanya 5 tahun. Kalau konslet kena air enggak ada garansi. Kalian kena air. Kan mau dipakainya di air, Bang. Air, Bang. 15 tahun. Jadi kan gue juga tahu kayak misalnya ke gunung apa ke laut pasti gue pilihnya ke gunung. Iya, karena kelihatan gitu. Hah? Ya kan kalau laut lu bener-bener misalkan kan kalau gunung nih nah ada jurang jadinya lu tahu kan kalau jangan deket-deket situ tuh. Iya. Nah kalau laut lu nyemplung. Mm-mm. Lu nggak tahu tuh sekitar lu tuh ada apa, ada hiu kah, ada paus kah, ada mungkin apalagi cacing besar ya, alas kah yang udah hitam gitu loh. Aku bingung ya gimana ya cara motong-motongnya. Ya, tapi kata tapi ini mah punya gua dia ambil juga sama dia. Tapi ya kadang-kadang emang suka gitu. Lu pernah gak sih kayak misalkan lu lagi beli nih. Terus lu manggilnya kak pertamanya. Nah, terus lu tiba-tiba manggil bang. Terus? Pas gua bilang makasih, manggilnya mas. Kayak lu bingung sendiri gitu, gua harus manggil apa nih? Apa gua harus kenalan dulu? Bang namanya. Gua pernah digituin tahu. Jadi kayak LO gitu kan, pertama manggilnya kak Arafa sini kak gitu. Terus dari situ yang kedua itu masih manggil wow. Kak, yang ketiga manggilnya langsung Arafa. Fah sini Fah, udah kayak temen deket gua. Ih kayak gua gak sih? Kenapa? Gua kalau lalu kan waktu pertama-tama kita kenal. Pertama kali kita kenal tuh waktu itu Alda langsung manggilnya kak dulu kan. Lama-lama kesini kak, manggilnya Arafa. Dulu gue pengen banget tau manggil lu teteh kan. Gue inget kita bukan orang Sunda. Ini ternyata masih ada medium. Kenapa lu bilangin gue kalau ala medium rare itu yang gak matang? Kenapa? Emang gak tau kalau medium rare itu gak matang? Kok belum matang? Lah kan emang mintanya belum matang. Tapi belum kan jemrang. Apa? Ngomong apa sih? Kita cobain ya guys. Ini daging aku tuh medium rare gitu. Potongan gede-gede coba. Enak banget sih. Kita beli. Kalau bikin tuh nggak senang ini. Apa aku suka dia bikin? Enak kok. Dikit lagi Arafa. Motong daging udah kayak makan kurban. Ini kepotong segini. Baru ini tuh enak. Jadi di sini kita tuh kayak nggak beger, nggak sakit gitu. Akhirnya, walaupun segini, it's okay. Gak bisa makan daging. Agak, ini tuh lemak. Gak enak. Lemaknya
tuh kayak gimana ya? Dagingnya lembut banget. Lembut banget. Ini daging medium rare, guys. Jadi masih merah-merah gitu, enggak terlalu matang. Tapi enak banget. Buat kalian yang suka, enak banget. Daging terus yang gak nyampe. Iya. Terus sakit. Iya, iya. Kayak ini yang kayak sebenjolan gitu kan langsung. Dan tenggorokannya gak nerima itu. Bener. Teh biasanya enak-enak aja sih, Kak. Ini yang pasti. Nih lihat punya gue sama punya dia, banyak kemana. Pasti udah tahu lah ya siapa yang habis duluan. Dari tampang-tampangnya juga udah kelihatan ya. Kawan, enggak, gua nggak bisa makan ini. Ah, kenapa nggak bisa? Nggak bisa, gua nggak bisa makan cepet di dalam sini. Pokoknya itu nggak bisa makan cepetah. Dan mau apa? Gak, soalnya kayak kecil-kecil gitu, gak suka. Enak, itu yang dinamain juicy. Selamat makan. Kita ini dong. Susun dong Hamida. Susun Hamida. Ya. No, punya lu tuh mateng. Tuh keren bau enggak? Enggak, itu banyak. Keren aja enggak apa-apa. Kan besok mau ini ya. Ntar kan mau ini ya, makanin daging sepuas-puasnya sebelum gigi Anda capek. Salah. Nah, itu aja guys, makan stick sebelum cabut gigi atau enggak makan stick di mobil. Kita kali ini buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih rating kayak berapa ya? 1-10. Rating ini nih ya, masih banyak. Berapa? 8. 8, oke. Okay. Duanya tuh buat kematangannya. Enggak, ya, dia salah. Ya, aku salah, tapi lu juga salah. Medium rare itu apaan? Gua tuh kalau makan stick langsung aja digoreng sama abang-abang. Tadi tanyain ukur tingkat kematangannya apaan. Iya, itu stick yang 25.000 kan? Enggak sih, 15.000. Gitu guys. Jadi ini ratingnya 8 karena kecerobohan Alda sendiri. Ya, dia gak ngasih tahu. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah. Thank you for watching, guys. I love you.